Sama Om Sule hari ini. Mantap Om. Bonge. Ya, Bapak. Lah, tadi perasaan udah ketemu sama pesona merah. Ya Allah, pesona merah. Mak, kok ada? Oh, Mak ya. Ya Allah. Syuting untuk acara Nada dan Canda Rizky Billar bersama Mpo Ati dan si asisten yang ganteng, siapa lagi kalau bukan Bagas Garnita, asisten Rizky Billar, yang membuat tambah seru kuis kali ini. Apalagi Mpo Ati yang lata tuh guys, menambah suasana semakin hidup dan hangat. Berkumpul dengan Rizky Billar yang orangnya usil banget, Mpo Ati jadi tambah rata. Di situ juga selain Rizky Billar, pas ada kuis juga Mpo Ati dan si Bonge juga hadir di situ. Ya, si Mpo Ati kok mirip sama pesulap merah ya, sebagaimana tadi Bang Bi ketemu pesulap merah di tempatnya ya Korudi ini, guys. Nah, ini ada pesulap merah, ada pesulap putih. Pesulap hati istri saya. Wih, keren. Pesulap putih deh. Iya, pesulap hati istri saya. Wih, keren. Pesulap putih deh. Mantap. Kemudian kita mau borong ya. Mau diborong. Oke, okay. Hari ini gue bersama para orang-orang yang pakai penglaris nggak masuk akal. Baru disalin dan saya pelawak biru. Halo, istilah kata gini ya. Kita mah ya semangat aja lah. Iya. Ente kadang-kadang gimana? Ente kadang-kadang istilah kata. KTP nih ngopi di sini bagi KTP nih. KTP ada gak nih KTP? Istilah kata gak ada. Oke. Hari ini lagi di Prestige bareng sama Bos Rudy nih, ada sulap pera. Kalau saya pesilap kata ya. Oh, iya. Iya, kata suka silap-silap ya. Kata gitu ya. Keren sama Marcel. Sulap pera, top. Iya. Iya, baru tadi malam ketemu sama saya. Masya Allah, ya Allah, ya Robi, ya Tuhanku. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.